Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya ucapkan dari stasiun Semarang Poncol ya, daerah operasi 4 Semarang. Perjalanan kita lanjutkan kembali di perjalanan trip berikutnya. Setelah dari Ambarawa, kita akan ke Ngerombo menggunakan KRD Kedung Sepur. Keberangkatan jam 2. Jam 2 lah berapa ya, saya lupa nih. Saya mau ngecas dulu ya, baterai pada lowbat. Kalian mau sholat dulu ya, karena waktunya juga masih lama dan masih panjang. Mana ya, kita cari tempat charging station atau tempat ngecas. Oke, ikuti terus perjalanan saya bersama KRD Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol hingga ke stasiun Ngerombo. Oke teman-teman, keretanya sudah tersedia di jalur 1. Yang akan berangkat ini adalah kereta api Kaligung dengan tujuan akhir stasiun Tegal. Berangkat 13.50. Kita mau sholat dulu ya, karena musholanya ternyata di dalam sekarang. Kalau nggak salah dulu tuh di luar deh musholanya, saya lupa-lupa ingat. Dulu oke teman-teman, kita akan masuk ke dalam kereta api Kedung Sepur. Karena handphone saya yang satunya lowbat, jadi kita mungkin ngecas ya. Saya menempatnya di KRD 4 nomor kursi 6A. Ini KRD rasa eksekutif teman-teman. Yang akan masuk ini adalah rangkaian kereta api Joglo Semar Kerto dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Sekarang jam menunjukkan pukul 13.56. Kurang lebih 19 menit ke depan kereta api Kedung Sepur akan berangkat dari stasiun Semarang Poncol. Ini sistemnya kursi ya, nomor. Kalau misalnya nggak kebagian berarti berdiri. Ini lokal jatuhnya. Masuk. Nomor 6. Ini nomor berapa ya? Ini lupa-lupa ingat nih. Tampilannya tuh seperti ini. Di 6A sini nih, pojok. Kita ngecas lagi ya. Fasilitasnya sama kayak eksekutif. Mantap nih, masuk nih. Joglo kayaknya. Saya mau ngecas lagi ya teman-teman, lanjut. Fasilitasnya tuh kayak eksekutif, ada footrest di sini yang bisa diatur ketinggiannya. Segini kayaknya cukup ya, karena terlalu jauh. Aduh, kejepit. Oh, kentok. Ada aja. Nah, ini ada rak bagasi di atas dan AC-nya dingin. Enak. Oke. Kita akan menikmati perjalanan bersama kereta api Kedung Sepur sampai stasiun akhir Ngerombo. Ini dia kereta api Joglo Semar Kerto dengan tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Kacanya agak buram ini ya. Soalnya pintu kirinya enggak dibuka teman-teman, jadi enggak bisa ngelihat. Ini jatuhnya kereta api aglomerasi teman-teman, Joglo Semar Kerto. Pukul 14 lebih 15 menit kita berangkat dari stasiun Semarang Poncol. Suara deru mesinnya ini loh. Kayak lagi naik apa ya? Nah,
dengerin. Setelah ini berhenti lagi di stasiun Tawang atau stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Wah, tiba-tiba jadi silau teman-teman. Biasa mau masuk stasiun Tawang ini tertansinya biasanya nih. Untuk kereta api Gedung Sepur ini nantinya akan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bangjateng, Alas Tua, Brumbung, Gubuk, Karangjati, Sedadi, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Merombo. Jadi nggak banyak ya berhentiannya. KRD dalam waktu tempuh 2 jam berapa menit gitu, saya lupa deh, soalnya handphone satunya lowbat teman-teman, jadi harus kita cas bergantian. Pukul 14.22 kita masuk dan berhenti di stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Stasiun Tawang, wah ini pasti yang ya, banyak juga yang main. Setelah ini akan berhenti kembali di stasiun Alas Tua. Kelas 27 kereta api Gedung Sepur berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bangjateng. Dengan pemberhentian berikutnya stasiun Alas Tua. Lokomotifnya mana nih? Oh, itu dia. Kondisi di kabin penumpang kereta api Gedung Sepur nggak terlalu ramai, tapi tidak ada yang berdiri. Pukul 14.36 kita persiapan masuk stasiun Alas Tua. Ini unik nih stasiun Alas Tua nih, jalurnya banyak teman-teman. Kanan kiri stasiun Alas Tua, stasiun mana lagi, Brumbung tuh yang lebih banyak, stasiun mana, Gedung Jati yang model-model emplasemennya tuh.
Taveranya di tengah. Kayaknya kita harus berganti handphone ini. Baterainya habis, teman-teman. Masuk stasiun Alas Tua. Pukul 14.48 kita masuk stasiun Brumbung. Di sini kita ketemu rangkaian X Argo Anggrek yang lama ya. Atau juga pernah dipakai Argo Sindoro. Ini K1 gendut ya nyebutnya kita. Ini benar enak ini katanya, banyak yang bilang ya. Suspensinya tuh lebih bagus. Cuman karena apa ya, spare partnya tuh yang susah katanya sih, banyak informasi yang didapatkan seperti itu, teman-teman. Stasiun Brumbung merupakan stasiun percabangan menuju ke arah Kedung Jati, Gundi, Salem, Telawa sampai dengan Solo Balapan atau Solo Jebres. Dan kita ke kiri menuju ke arah Ngerombo, bablas terus bisa sampai ke Surabaya Pasar Turi, teman-teman. Pukul 15.09 kita persiapan masuk ke stasiun Bubuk. Stasiun Gubuk. Wah, pintu belakangnya nggak dapat keran deh. Berangkat, persiapan berangkat stasiun Gubuk nih. PPKA sudah bawa tongkat sakti semboyan 40. Saya nyebutnya tongkat sakti ya. Ini kursinya maju sendiri. Nah, kacanya kayak ada kotoran-kotoran gitu, teman-teman. Oke, kita berangkat kembali dari stasiun. Setelah ini stasiun Karang Jati. Pukul 15.30 kita persiapan masuk stasiun Karang Jati. Ini dia stasiun Karang Jati. Kayaknya di KRD4 nggak dapat peron nih. Iya, nggak dapat peron di sini. Berhentian berikutnya stasiun Sedadi. Ini dia stasiun Karang Jati, berhenti nggak lama ya. Oh, bentuk stasiunnya hanya seperti ini saja, teman-teman. Setelah ini berhenti kembali di stasiun Sedadi. Pukul 15.44 kita masuk stasiun Sedadi. Daerah mana ya Sedadi itu? Ini persinggahan terakhir, setelah ini akan berhenti kembali di tujuan akhir stasiun Rombo.
Oke teman-teman, pukul 15:54 kita sudah tiba di stasiun akhir Merombo. Masih di Daop 4 Semarang ya teman-teman. Ini kayaknya agak backlight ya, kena matahari. Kita pakai kamera belakang aja ya. Oke, kita sudah tiba di tujuan akhir stasiun Merombo. Dengan ini berakhir sudah video perjalanan saya bersama kereta api Kedung Sepur dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun akhir Merombo. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyaksikan video trip bersama KRD Kedung Sepur. Tetap ikuti terus perjalanan saya di next video. Saya Abdan Sakur, mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.